Keep and? That's tuna. Okay. Jadi ini sushi ayam sama sushi tuna. Yang diambil itu tuna. What's up, beautiful people? Welcome back to my channel. Ini gue lagi di rumahnya si Mas Bule. Lu lihat, beda kan sama rumah gue. Jadi hari ini ceritanya gue diajak si Mas Bule mau makan di restoran Jepang ntar malam. Sekarang mari kita lihat. Jam berapa sih? Jam 11.45 hampir. Tapi ntar siang gue ada rencana mau ketemu teman gue, dia dari Paris, lagi main ke Amsterdam. Jadi gue mau lunch bareng dulu sama dia. Udahan itu jam 6 sore baru gue ketemuan sama si Mas Bule, jadi ketemu langsung di restorannya. Semoga gue lunchnya yang sekarang ntar nggak terlalu banyak ya. Kalau enggak ntar jam 6 gue gak lapar, gue diomelin lagi sama si Mas Bule. Lihat siho gimana deh. Oke, kalau gitu ya, ikutin terus ya ntar malam ya. Ini gue abis janjian sama teman gue. Sekarang gue lagi mau ketemu Mas Bulenya, kita mau dinner. Ini gue udah agak telat loh ini sebenarnya. Semoga gue nggak diomelin ya sama si Mas. Si Masnya lagi di ujung situ nungguin gue. Semoga dia nggak bete nungguin gue. Karena gue udah telat. Telat 10 menit lah, nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau misalnya diomelin ya udah terima manasib aja loh, yo. Ternyata gue gak telat, dianya aja belum nyampe. Biasanya kalau misalnya dia nyampe duluan, dia suka ngomel-ngomel. Tapi untunglah gue nyampe duluan. Itu dia, baju biru. Hari ini cuaca bagus banget. Tuh, panas. Say hi. Ini panas banget loh. Makan natu. Makan wehen. Sushi. Makan sushi ete. Ini tempatnya Shisho. Shisho. Sampingnya Starbucks. Terus sebelah sini banyak kafe-kafe, orang duduk-duduk. Ya ampun, Mas Bule nyelonong aja. Oi. Meninggalkan gue. Kata orang tempatnya keren nih. Tuh. Kita masih nunggu 15 menit kepagian. 15 menit. Hai. Jadi masih nunggu 15 menit karena
reserve-nya jam 6, sekarang jam 5.45. Jadi kita nunggu di luar sebentar ya. Semoga ntar kalau gue bikin vlog di dalam tuh, di dalam gak ada musik ya. Kalau enggak kena copyright loh musik biasanya. Kalau musik-musik cafe atau restoran gitu. Jadi sistemnya tuh begini. Ini tablet. Mesennya dari sini, menu. Atau mau minum. Atau mau koktail. Kalau misalnya menu, pencet menu. Mau mesen apa? Sushi atau apa gitu loh. Udah itu misalnya mau ini, baru pencet bestellen, ini bahasa Belanda. Kayak gitu. Kalau balik lagi ke menu, kalau misalnya mau minum, mau mesen apa minumnya, cola. Misalnya pencet ntar cola, ntar bestellen, mesen, ntar orangnya dateng gitu. Jadi sekarang kalau misalnya gue mesen ini, sebiji, mau dua biji atau satu biji, entah bestel di sini gitu, bestel, plat bestelling. Ini udah dicomot aja ini, masih menir, tuh lapar dia. Gua belum filmin dia udah comot satu. Jadi itu ya lanjut yang tadi. Jadi kalau misalnya udah milih-milih-milih terus bestel, klik di sini. Ini yang kita bestel. Maksudnya bestel itu artinya pesen maksud gue. Maaf. Pesen gitu. Tuh udah dateng. Ini edamame. Ya yeah, dia mesen lumpia. Demen banget favoritnya dia lumpia. Ya, yeah. Lumpia is your favorite ya. Ya. Ini beef roll. Datangnya cuma satu-satu ya. Aduh capek deh nunggunya. Selamat makan. Eh, Mar. Hah? Dia nggak mau divideoin kalau makan katanya. Tuh. Tuh, leker. Keep and tuna. Oke. Jadi ini sushi ayam sama sushi tuna. Yang diambil itu tuna. Terus selanjutnya yang tadi kalau misalnya ini misalnya udah 5 nih kan kita mesen 5, 5 macam. Terus press order. Ini yang kita mau, terus pencet di sini plus bestelling artinya di order. Tuh. Ini history. Mana nih? Tuh yang kita order tadi. Kurang jelas ya, tapi enggak apa-apa dah. What is this? Beef apa gitu gue lupa. Ini chicken teriyaki. Chicken teriyaki and beef. Black pepper sauce. Tadah, muka dia lagi. Ini beef roll tapi ada cheese-nya. Cheese itu apa sih? Cheese. Keju masuk gue, aduh. Kalau ini sushi tempura. Garing-garing gitu deh pokoknya. Ini chicken karage, gua nggak tahu apa artinya bahasa Indonesianya. fried chicken, ayam goreng, whatever lah, kayak gitu-gitu deh. We'll be right back.
3 loh dia makan loh. Jadi ini udah ada bill-nya langsung di tab-nya. 87 euro makan berdua. What? Your heart is moyo. Ini kita udah selesai makan. Tadi di luar itu kenapa sih dia? Gua di sini aja deh daripada gua ketawa mulu. Tadi di dalam itu kan banyak musik ya. Jadi gua enggak gitu banyak bikin vlog karena takut kena copyright music. The music is crack copyright from the YouTube. Jadi enggak takutnya gua kena copyright. Jadi gua selesai makan sama si Mas Bule di traktir. Makasih Mas Bule udah di traktir. Sambil jalan ya. Kak developer. Jadi tadi makan berdua begitu kena 87 euro atau kalau di rupiah tadi gue pakai kalkulator ya, itu sekitar 1,4 juta. Banyak ya sebenarnya ya kalau di rupiah ini ya. Jadi 87 euro atau rupiahnya 1,4 juta rupiah. Kalau di rupiah emang gue berasa banyak gitu ya, mehong ya. Tapi ya udahlah, emang segitu kok standar di sini makan di restoran kayak beginian. Ya udah kalau gitu gue udahin dulu ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Dah lipet, say bye. Katanya rambutnya acak-adut.